memang ditemukan sabu-sabu tersebut di dalam tas yang bersangkutan. Ya, satu klip yang beratnya 0,78 gram. Kooperatif. Oke, yang lain? Mau statement Pak Bu ini, RA ini? Iya. Kenapa nggak statement saya saja? Mas sudah ya? Siapa? COVID-19 ini harus tetap kita ikuti aturan COVID-19 ya. Sekitar pukul 16.00. Kemudian yang bersangkutan kita amankan, kita lakukan penggeledahan di rumah. Pada saat penangkapan ditemukan di dalam tasnya ada sabu-sabu satu klip. Kemudian kita lakukan penggeledahan di kediamannya di daerah Cirebon, Tangerang Selatan. Di dalam rumahnya yang ditemukan adalah bom. Bom itu sama dengan alat hisap yang juga korek api yang biasa digunakan. Ya, kemudian kita lakukan pengalaman yang bersangkutan untuk mengetahui dari mana asal-muasal barang haram ini. Kemudian tersebut satu yang sekarang jadi DPO pengejaran kita. Memang biasa dimasukkan di situ, inisialnya adalah F. Dan ini masih terus kita lakukan pengejaran terhadap F ini. Mudah-mudahan segera kita untuk dapat. Yang bersangkutan RA ini hasil pemeriksaan memang mengakui bahwa dia menggunakan sabu ini sekitar 4 bulan semasa pandemi COVID-19 ini, yang memang sering di rumah saja. Ini pengakuannya. Kami masih mendalami terus pengakuan seperti itu. Kemudian sama motifnya seperti apa pun kami masih dalami. Biasanya memang setiap orang yang ditangkap, beberapa public figure yang diamankan pasti akan mengatakan bahwa ini mengisi kekosongan waktu karena memang di rumah saja, sehingga terpengaruh lagi menggunakan barang haram. Ini mungkin yang saya sampaikan teman, ya, pasal yang disangkakan dan disangkutan, dan ini masih baru kita mendalami terus. Di pasal 112, ya, ayat 1, subsidiar pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman adalah ancaman 4 tahun dan paling lama 1 tahun. Teman-teman semua silakan setelah ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.